Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas apa sih bonus dadakan itu dan seperti apa sistemnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Mungkin dari kalian banyak yang tanya ya teman-teman, Kak, apa sih bonus dadakan itu? Terus gimana cara make saldonya? Itu mah namanya bukan bonus kalau kita masih bayar lagi, gitu kan? Nah, di sini aku bakal jelasin intinya dari bonus dadakan. Oke teman-teman, jadi bonus dadakan ini adalah event yang dilaksanakan oleh Lazada yang kedua kalinya. Yang untuk yang pertama itu adalah event bonus dadakan 15 miliar di awal bulan Maret kemarin ya teman-teman. Nah, sekarang Lazada mengadakan event bonus dadakan lagi di akhir bulan. Nah, kalian bisa menarik saldo bonus dadakan mulai hari ini sampai akhir bulan nanti ya, teman-teman. Dan untuk belanjanya, kalian bisa mulai pada tanggal 27 sampai 31 Maret nanti. Nah, untuk cara mengambil saldonya, kalian bisa langsung aja klik icon akun, setelah itu klik voucher, kalian klik yang di samping ini bonus dadakan, kemudian kalian klik ambil. Nah, di sini ketika kalian punya kesempatan untuk mengambil, silakan klik ambil. Tapi di sini aku sudah habis ya, teman-teman. Jadi aku harus nunggu hari esok untuk mengambil bonus dadakannya. Nah, untuk kuncinya kalian bisa lihat di bagian atas. Bonus Rp15.000 setiap pembelanjaan Rp120.000 dan bonus Rp30.000 setiap belanja Rp300.000. Lalu, Kak, bagaimana cara menggunakan bonus dadakan itu? Kalian bisa langsung exit. Nah, di sini kalian scroll. Nah, poin kedua, cara menggunakan bonus dadakan. Jadi, langkah yang pertama, kalian dapat mengumpulkan bonus dadakan itu setiap hari mulai tanggal 25 sampai 31 Maret. Tapi untuk hari ini tanggal 24 sudah bisa ditarik ya, teman-teman. Kemudian langkah kedua, kalian bisa cari produk dengan label bonus dadakan seperti yang sudah dicontohkan ini ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kalian bisa langsung check out dengan menggunakan bonus dadakan ini. Nah, jadi prakteknya itu, misalkan nih di sini aku sudah mengumpulkan bonus dadakan sebanyak Rp250.000. Kemudian aku order dengan minimal Rp120.000, maka aku akan mendapatkan diskon sebesar Rp15.000 dari bonus dadakan. Ya. Jadi Rp120.000 dikurangi Rp15.000. Nah, berarti nanti aku hanya membayar Rp105.000, teman-teman. Nah, untuk saldo bonus dadakan yang tadinya Rp250.000 akan minus Rp15.000 karena sudah dipakai untuk check out tadi ya, teman-teman. Nah, begitu juga ketika kalian belanja sejumlah Rp300.000, kalian bakalan dapat potongan Rp30.000 dari bonus dadakan ini. Nah, jadi nanti bonus dadakan yang dari Rp250.000 ini minus Rp30.000. Seperti itu ya, teman-teman. Dan itu berlaku kelipatan, jadi bonus dadakan ini nggak bisa digunakan sekaligus ya teman-teman. Intinya bonus dadakan ini adalah diskon pesanan, bukan gratis pesanan gitu ya. Nah, begitu teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku jelasin ke kalian. Buat teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan aku atau ada pertanyaan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video, bye-bye.